Lagi di Rekona Channel, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini agar channel ini tetap eksis dan berkembang. Kali ini kita ada di dealer Yamaha Cempaka Putih, Dedes. Kita ada pajangan motor baru Yamaha XSR. Agak ribet nyebutnya. Dia modelnya klasik. Cakep banget, guys. Nah, seperti ini. Ini lampunya terbagi dua, modelnya emang begini. Yang atas adalah lampu kayak lampu senja, dia otomatis nyala, always on. Yang bawah ini buat ngatur lampu jauh deket kalau malam. Nah, spakbornnya juga modelnya unik, dua warna, bisa dipasang ke erek kah ya? Oh, kalau bisa ya, ini pendek, kalau erek agak tinggi segini. Garpunya juga sok depannya udah upside down, besar sih nih, sama hampir sama kayak punya R15. Cakramnya juga lebar, coy, lebar banget. Ketebalannya 3,5 mm. Di ininya kalau babinya modelnya hitam. Ini sasisnya Delta Box seperti di fiction. Ini tonjolan sebelah kanan adalah tempat coil. Nah, di sini keluar kabel coil langsung ke arah sini. Radiatornya sama kayak fiction gedenya. Kalau di sebelah kiri ini tempat kelistrikan sepertinya. Letak kelistrikan. Dan dari arah head muncul kabel ke sini. Oh ya, bannya menggunakan ban depan 110/70/17. Dia modelnya Trailwinner IRC S54S. Dari IRC mesinnya udah menggunakan 6 speed. Teknologi VVA juga. Nah, guys, di sini injakan boncengersnya panjang, agak ke belakang ya, jadi lebih nyaman untuk boncenger. Dan ini injakan ridernya, modelnya cakep, coy. Bisa diaplikasi nih kalau mau motor balap. Injakan rem bisa ngelipat juga. Ini shock breakernya, modelnya. Nah, ini pakai proling. Ini spakbor belakangnya juga lebar. Ban belakangnya menggunakan sama Trailwinner juga, ukurannya lebar tapi 140/70/17 dari RC juga. Nah, yang uniknya joknya ini modelnya klasik banget. Mirip kulit, tau kulit beneran tau bukan, tapi bagus lah. Tankinya juga besar kondomnya nih, tapi di sini juga bahan bakarnya gede juga, sekitar 10 literan. Ini kuncinya, udah kunci magnet. Speedometernya lengkap, nanti kita tampilkan di akhir. Nah, ini gasnya udah menggunakan model spontan 2. Ini kecil ya, nggak kayak spontan, model-model Sabre gitu. Ini engine cut off sebelah kanan, sebelah kiri di sini ada klakson, sen kanan kiri, dan lampu jauh deket, juga lampu dim. Nah, lampu dim lengkap lah. Bagian belakang stop lampnya ini modelnya klasik banget, terang. Kayaknya lampu ini masih menggunakan bohlam lampu sennya. Lototin dah. Nah, rantainya juga udah pakai lindung modelnya. Yang bagusnya lagi adalah armnya besar kayak arm moge. Cakep banget dah, pokoknya nggak rugi kalau beli Yamaha XSR ini. Ini apa nih? Kayaknya kiproknya di bawah sini, coy.
Ini dingin kena angin nih. Kita nggak rugi beli XSR. Harganya on the road 36.250, 36 juta lebih. Udah worth it lah menurut saya, sesuai yang punya duit boleh langsung. Di sini kita ada dua warna. Yang pertama ini silver coklat, coklat coklat. Ada yang dope, kita akan tampilkan ke warna dope sebagai berikut. Nah, ini coy warna dope-nya. Itu warna dope, tankinya dope di kanan kiri. Di tengahnya warnanya metalik. Joknya juga hitam. Hampir-hampir sama. Nah, seperti ini tampilannya. Seperti yang mau melototin. Kalau yang hitam sih lebih garang. Cuman kalau yang tadi silver lebih klasik. Ya, keputusan ada di tangan Anda. Kalau Anda suka beli. Ini gearnya juga menggunakan 6 speed. Sama seperti R15. Ya, kira-kira begitu. Jangan lupa untuk like and subscribe di Reconnect Channel. Teknologi yang mengerti kantong Anda.